Menjelang digelarnya latihan perdana Sriwijaya FC pada bulan April nanti, sejumlah persiapan mulai dilakukan oleh sang pelatih Nil Maizar. Mantan pelatih timnas Indonesia ini bahkan langsung meninjau home base Sriwijaya FC, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Nil Maizar ingin memastikan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang siap digunakan sebagai lokasi latihan punggawa skuad Laskar Wong Kito. Nantinya Nil Maizar akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak manajemen terkait dengan stadion mana yang akan digunakan untuk latihan rutin. Pasalnya, saat ini Stadion GSJ dan yang lainnya masih dalam tahap perawatan pasca dilakukan perbaikan untuk Piala Dunia U20. Ya, agenda hari ini yang pertama tentu melihat fasilitas latihan dan juga melihat fasilitas mes pemain. Rencana kita mulai tanggal 1 April. Jadi nanti mana yang kita pakai, mana yang kita siap, nanti kita bicara dengan manajemen. Karena kenapa? 1 April itu kita harus punya lapangan. Kalau punya lapangan, jadi kita mau masuk aja. Selain meninjau stadion dan lapangan latihan, Nil Maizar juga meninjau mes yang akan dihuni para pemainnya nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lampu. Masya Allah.